Jadi jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Hanya di Bacot TV. Bacot TV. When did you lose your virginity? Menurut gue kayak sih enggak. Kayak because like mental itu mental lu, terus agama tuh agama, kayak dua hal yang berbeda, enggak bisa disatuin gitu. Kenapa? Karena kalau menurut gue, kalau mental tuh lebih kayak diri lu sendiri. Kalau agama tuh kan kayak kepercayaan gitu. So like kalau misalnya emang lu ada penyakit mental, lu harus treat it dengan benar gitu loh. Enggak boleh anggap enteng gitu. In my opinion, agama itu justru bisa membantu buat kita yang misalnya mempunyai anxiety or depression or just many panic attacks. Justru agama bisa menjadi tempat dan komunitas di mana kita yang nggak takut buat datang dan minta bantuan, karena agama bisa membantu orang. Setuju? Ya, kalau gue pokoknya setuju sama Wes tadi. Menurut aku hubungannya ada, tapi memang mereka tuh bisa membantu, si agama itu bisa membantu mental issue, tapi gue nggak setuju banget sama orang-orang yang suka bilang, gue mengidap, taruhlah bipolar, aduh gue mengidap bipolar, lu kurang bersyukur, lu kurang beribadah, lu kurang sholat dan lain-lain. Gue nggak suka banget dibilang kayak gitu, kayak lu belajar deh yang benar. Emang gue, aduh, benar-benar. Emang kalau misalnya kiai gitu, taruhlah orang-orang beragama. Orang-orang yang beragamanya udah dalam banget, apakah mereka nggak mengidap mental issue? Kan jadi tahu. Benar banget. Enggak sih, menurut gue nggak ada hubungannya sama agama. Ya maksudnya kan agama itu kan tergantung lo ketemu gurunya siapa. Kalau gurunya ngajarinnya nggak benar, ya lo udah pasti nggak benar gitu kan. Kalau lo ketemunya gurunya yang benar, lo pasti diajarkan yang benar gitu. Sip ya gue. Gue orangnya ya percaya sama nggak percaya sih gitu loh. Jadi ya nggak, bukan kayak gimana. Percaya sama apa bos? Bukan nggak ada agama, kayak kadang emang kayak misalkan emang lagi down depres ya berdoa gitu. Cuman kebanyakan ya mending kayak gue selesain sama perasaan gue sendiri gitu. Kenapa nggak gitu kalau misalkan emang gue bisa selesain sendiri, kayak lebih bagus kan gitu. Menurut aku tergantung orang ya. Karena ada orang yang kayak karena agama dia jadi lebih gak gitu mikirin mental health-nya atau kayak jadi lebih happy. Tapi ada juga yang mau religious banget tapi juga tetap kayak sedih banget. Jadi menurut aku sih kayak gak gitu correlate. Soalnya mental health itu mental health, perasaan kamu. Agama ya agama, kepercayaan. Jadi kayak beda. Kurang bersyukur. Oh enggak, gue paling gak suka sama gitu. Karena banyak orang yang menyalahkan, malah kayak, lu kurang doa, kurang apa. Lu nyaja gak bisa ngapain sejarah orang tua yang baik, anjeng. Enggak, karena kadang-kadang banyak orang tua itu yang kayak malah gak tahu cara handle itu, apa anaknya. So mereka pelariannya ke, udah agama, lu kurang berdoa, lu kurang gereja, lu kurang sholat, lu nyanyi nggak pernah di rumah, anjing, main-main sama cewek kali ya kan, I don't know. Makanya kayak daripada ini mendingan gue salin agama aja deh gitu. Ada ya, karena kalau mental kita sehat pasti ya kita akan mengikuti keagamaan kita gitu. Jadi dalam artian ya kita nggak akan kebawa nih dalam hal-hal negatif kalau emang mental kita baik, tapi kalau emang mental kita buruk ya kita akan gampang banget kebawa dalam hal-hal yang jelek yang di luar agama kita ajarin gitu. Gue sebenarnya nggak setuju ya kalau misalkan itu ada kaitannya sama agama, karena kan ya masa kalau misalkan yang agamanya udah bagus nggak kena mental health juga sih. Misalkan kalau misalkan udah kayak misalkan katakanlah kayak udah sering berdoa banyak, kayak misalkan kiai, kayak misalkan kayak gitu-gitu, ustadz, kayak gitu-gitu, emang lu kira ustadz itu nggak kena mental health apa? Sebenarnya menurut gue mental health tuh lebih berbicara soal culture sama pendidikan sih. Kayak itu kayak really help shape someone's mental view of themselves, apalagi didikan. Kayak menurut gue sih it has little to do sama agama sih. Has little to do sama agama. Sebenarnya jujur kalau masalah ini gue kurang tahu sih, cuman kayak kan lu tanya kan ada hubungannya atau enggak.
biasanya sih ya, kan maksudnya kan gue juga ambil psikologi kan buat major gue di sekolah. Kayak ada gitu, kayak diomongin kalau misalkan lu beriman gitu loh, maksudnya kayak lu percaya total sama Tuhan lu, itu emang kayak it's better for your mental health gitu. Soalnya kan lu kayak kalau lu percaya sama Tuhan lu kan pasti lu kayak lebih gimana ya ngomongnya ya? Ada pegangan. Iya, begitu sih. Cuman kayak mungkin sih ya, pasti ada hubungannya, karena hubungan lu dengan Tuhan lu pasti itu juga berdampak pada kehidupan lu sehari-hari juga gitu. Sometimes I think agamaku kan Islam. Jadi di Islam itu banyak banget mengajarkan tentang kayak apa ya, mental healthy. Menurut aku itu sangat-sangat berhubungan sih. Kenapa? Gitu. Ya karena di Islam itu kesehatan, terus apa ya, kebersihan semua diajarin kan. Kayak misalkan di Islam itu kan sebenarnya dilarang untuk minum alkohol karena itu berpengaruh. Karena itu berpengaruh sama otak kita gitu. Itu sih contohnya. Hai teman-teman bacot, jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.